Laga eksibisi tim sepak bola Forkopimda Kabupaten Bangka Tengah melawan tim sepak bola Forkopimda Babel menandai dimulainya turnamen sepak bola Algafri Cup usia 42 dan Bang Pian Cup usia 50 di Stadion Kabupaten Bangka Tengah. Walaupun hanya laga eksibisi, para pimpinan daerah ini mampu memberikan penampilan yang menarik dan menarik perhatian para penonton yang hadir di Stadion Kabupaten Bangka Tengah. Gubernur Babel Erzaldi Rusman mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Selain dapat berolahraga bersama, juga dapat menjaga silaturahmi antar Forkopimda, baik Kabupaten Bangka Tengah maupun Babel. Pertama, semua teman merasa senang. Ya, semua Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten Bangka Tengah senang. Olahraga dapat, sehat dapat, silaturahmi dapat. Pertandingan menang kalah biasa. Yang penting Indonesia masuk final dan menang. AFF 2021. Mantap! Bupati Bangka Tengah Algafri Rahman mengatakan turnamen ini bertujuan untuk mengolahragakan masyarakat. Dirinya juga berharap kegiatan ini dapat digelar lebih besar lagi mengingat tingginya animo masyarakat untuk mengikuti turnamen ini. Dilaksanakan ini ajang silaturahmi, silaturahim di antara kita ya di usia yang memang kita utamakan untuk 41 tahun ke atas. Ini dengan harapan nantinya ya kita kebersamaan aja, bukan masalah menang kalahnya, tapi ini silaturahim. Nanti insya Allah ke depan juga ada event-eventnya untuk usia event ya, yang usia bebas, siapapun boleh ikut, tapi yang saat ini usia yang 41 tahun ke atas. Ya ini kita usahakan ini silaturahim, ya tidak ada menang kalah itu biasa. Kita harapkan ini adalah ajang untuk kita memperkuat silaturahmi. Dan ini juga awal kita start, berarti kita sudah ingin sukses vaksinasi COVID-19. Ya, mudah-mudahan ini awalnya kita usahakan terus sampai 100% nanti vaksinasi COVID-19. Dalam pertandingan ini, tim sepak bola Forkopimda Babel harus menelan kekalahan 2-0 dari tim sepak bola Forkopimda Bangka Tengah. Sementara itu, turnamen sepak bola ini diikuti sebanyak 36 tim usia 41 dan 16 tim usia 50. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.